Assalamualaikum sahabat ngarit senusantara, mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan langsung dari Mas Yun, siapakah beliau itu, yaitu adalah salah satu cucu dari Mbah Ngali. Langsung saja kita simak penjelasannya. Cerita Mbah Ngali itu ini kakeknya Mbah Buyutku itu. Mirip aku wajahnya. Cuma agak ini, kalau Bang Ali itu yang ini agak mancung, gak kayak aku ini, hidungnya besar. Persis aku, tapi ini Bahku itu bersih orangnya, putih kulitnya, gak kayak aku hitam. Kan udah kecampur-campuran. Ya, saya selalu menghormati siapapun yang pernah ada di samping saya. Ya, kalau Mbah Ngali itu kan ini dulu tanahnya ini milik Mbah Ngali itu. Bumi tempat saya berpijak dari kecil, berpijak. Apa? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dih. Kok gak ada yang ngeklik ini, kok? Apa? Jangan ada yang ngeklik lagi, jangan ada yang nggak bisa tutup ya ini toko nih toko mang meter mana gue beri grab print lagi terus gue nih ya grab print ya mari beri kita di Malang ya grab jajan bisa nang aku anu gue nih lawo apa pendal goreng ngomong ngomong mana ya gue ojo mau terbiasa gue mau terbuka gue mau terbaru lo. Lawin tak cah mama. Durung enak sing masak ning ngene iki. Belum maem sore, belum maem aku. Habis dari kandang terus sholat niki wau terus jemburane sapi kan enggak langsung habis toh? Atau tambahkan tambahan itu enggak langsung habis terus ini tadi habis langsung ini lift. Aku ini enggak pernah pegang HP lo, malah jarang siang itu pegang HP. Lo tanya aja ke bunda lah, enggak percaya. Enggak pernah aku pegang HP siang. Di telepon ya sulit, di telepon teman-teman harus siang. Malam oke. Okay. Ini tuh. Nih, wis iki ta, Dok? Dok. Wis iki duit. Apa? Wis iki duit, Dok. Tok prong. Iki duit. Iki aku durung iki kok urung nemu niki. Wong Taiwan iki joget nggih kaos sing iki lho. Wong Taiwan terus apa? Kuli-kuli bagian ini Malaysia. Nelek sing iki oke pisan. Teman-temanku banyak yang ini yang kemarin beli. Makasih banyak ya supportnya. Para pejuang rupiah mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, janda-janda yang sudah menyupport saya yang kerja di Malaysia, di Taiwan itu makasih banyak. Si kruk. Ngomong terakhir.